berbelang kaki, berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Shalom, bonjour. Kita jumpa lagi pada renungan pagi hari ini, tanggal 12 April 2020. Haleluya. Kiranya kita selalu berjumpa dalam sukacita, sehat, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita mulai kegiatan kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu menjaga kami dalam aktivitas kami, dalam tidur kami, dalam segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas hari yang cerah yang Tuhan berikan. Biarlah dengan kecerahan hari ini kami juga diberikan kecerahan hati untuk tetap bersyukur, bersuka cita, muliakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa memberikan kami bimbingan, Roh Kudus berikan kami pengertian yang mendalam akan kehendak-Mu melalui firman ini. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Kamu Tidak Sendirian. Ayat hafalan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yohanes 17 ayat 9. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan. Dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Apabila Roh Allah memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk, pencobaan kehilangan kuasanya, dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan, tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat jiwa-jiwa tunduk di bawah penindasan dan dibebani dengan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan duka cita, tertekan bagaikan di bawah muatan dan berat, dan siap untuk mati dengan keputusasaan. Kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Malaikat-malaikat dari surga memaksa mundur malaikat-malaikat jahat yang mengelilingi orang-orang dan memimpin mereka untuk menginjakkan kaki mereka di atas fondasi yang tahan uji. Peperangan yang berkecamuk di antara tentara kedua belah pihak nyata sebagai orang-orang yang berperang dengan tentara-tentara dunia ini, dan kepada hasil pertentangan rohaniah inilah tergantung nasib abadi. Kepada kita seperti kepada Petrus, kata ini diucapkan, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Bersyukurlah kepada Allah, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia yang sangat mengasihi dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tidak akan meninggalkan kita dalam peperangan melawan musuh Allah dan manusia. Sesungguhnya, katanya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan engkau pergi. Ketahui dan percayai kias kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin, karena itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 134 dan 135. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini menyatakan bahwa kita tidak pernah dibiarkan Allah sendirian dalam menjalani hidup kita, dalam menghadapi tantangan hidup kita, dalam memberikan arahan kepada orang-orang yang kita kasihi, dan dalam memberikan masukan kepada orang-orang yang kita sayangi, dalam menjalani segala kondisi yang berat, menjalani segala tantangan hidup yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa, yang bisa membawa kita dalam penderitaan yang panjang, hina, dan sangat menyakitkan hati kita. Ketahuilah saudaraku, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Tuhan adalah keselamatan kita, yang bila tanpa kuasa kemuliaannya, bila tanpa kasih kemurahan hatinya, bila tanpa perlindungan dan pertolongannya, kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tantangan yang diberikan oleh iblis dan para malaikat-malaikat kejahatan. Perlu kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita di dunia ini, bila kita melihat peperangan-peperangan yang pernah terjadi dan yang sedang terjadi, peperangan yang melibatkan banyak senjata, banyak tenaga, banyak politik, caci maki, penghinaan, tipu muslihat, begitu jugalah peperangan antara para malaikat Tuhan dan malaikat iblis. Malaikat Tuhan selalu diarahkan oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan kita, untuk selalu berperang buat kita, untuk selalu ada memberi kita pengawalan bersama Roh Kudus yang memberikan kita keterangan, penerangan hati, tuntunan, dan ajakan lemah lembut agar kita tetap kuat menghadapi segala pencobaan yang ada. Mereka, para malaikat Tuhan, akan menyerang para tentara iblis yang berusaha menghasut kita, menjatuhkan semangat kita, yang berusaha untuk membuat kita tidak percaya diri, yang berusaha membuat kita sombong atas segala keberhasilan kita. Dan malaikat Tuhan ini akan membawa kita pada satu kondisi yang tetap bersyukur, berharap pada Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak pernah kita berjalan sendirian. Ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita, supaya kita tetap percaya, beriman, punya pengharapan kepada Allah saja, bahwa hidup kita pasti diberikan yang terbaik dari Yang Kuasa. Kiranya kita mendapati pelajaran yang berharga dari renungan pagi kita ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Allah yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah segala tuntunanmu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan segala kebaikan dan pertolonganmu yang kami rasakan. Biarlah kami selalu memuliakan Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan memegang tangan kami, membawa kami melangkah satu langkah dan langkah berikutnya. Tiap langkah demi langkah, Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu menerangi jalan kami dengan firman kasih karuniamu, tuntunan kebesaran dan kuat kuasamu Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah kami selalu percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Kekuatan kami akan datang dari bala tentaramu para malaikat di surga. Tuhan, biarlah kami menyadari ini dan muliakan Engkau selalu sampai selama-lamanya. Biarlah kami menikmati hari-hari kami, Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik dalam keluarga kami, dalam lingkungan masyarakat kami, dalam negara kami, dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami di rumah, di kantor, di ladang, dimanapun kami melayani, Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Rambut dikuncir sampai memakai pita. Pita yang bagus, merah muda warnanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Janganlah lupa untuk selalu mensyukurinya. Poka-poka Horas.